tapi kita seperti layang-layang dibikin. Di pasaman ko masih ada enggak pemuda awak pak nak membuat alang-alang danguang? Nah, itu manggeahnya pak. Kalau di Tabangan malam hari enggak hujan, ah manggeah. Bangku bisa aja itunya. Pertama karateh rancak. Nan kedua bingkai balan. Nan ketiga taraju tape. Nan kampe angin nado. Nan kelima banang pan panjang. Nan ketujuh ada orang manjuangan. Baru melejit layang-layang. Tapi kutiko dia teh tunyo lupo. Ba mangko amannyo tabang, ya kan? Karena angin spoi-spoi. Pideknyo lupo nyola tinggi. Tak tampak di nyonan bawah macam-macam sekarajonyo didatangkan de Allah istidraj. Ombak badan tuangin baseru guruh patuh badan tam dan tam hujan turun kilek latibo taraju putuh bingkai patah karate cabie iku de perutai orang banang pa njang putuh manampie tibo di bawah. Ada ndak orang kiro-kiro sabalun masuk neraka nanya bituan de Allah di dunia ko. Hatinya ya Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu ada bisikan untuk mengerjakan yang buruk, tapi tidak jadi. Allah melihat. Adalah keyakinan orang lain. Kalau orang melihat, bisanya kedua nawaknya tangkuk. Tapi kalau dia Allah nampaknya niatnya aja. Itu dasarnya nyambiak je punya orang. Tak takut yang Allah lain. Tapi Allah tu nak ada menagahan lah. Cukup tikuak mambik tu nyepediatnya. Benar begitu Allah itu. Benar. Tapi kita seperti layang-layang dibikin. Di pasaman ko masih ada tak pemuda awak pak nak membuat alang-alang danguang? Nah, itu manggeahnya pak. Kalau di Tabangan malam hari tak hujan. Ah, manggeah. Bangku bisa aja itunya. Pertama karateh rancak. Nan kedua bingkai balan. Nan ketiga taraju tape. Nan keempat angin nado. Nan kelima banang pan panjang. Nan ketujuh ada orang manjuangan. Baru melejit layang-layang. Tapi kutiko dia teh tunyo lupo. Ba mangko amannyo tabang, ya kan? Karena angin spoi-spoi. Pideknyo lupo nyola tinggi, ndak tampak di nyonan bawah macam-macam sekarajonyo didatangkan de Allah istidraj. Ombak badan tuangin baseru guruh patuh badan tam dan tam hujan turun kilek latibo taraju putuh bingkai patah karate cabie iku de perutai orang banang pa njang putuh manampie tibo di bawah. Ada ndak orang kiro-kiro sabalun masuk neraka nanya bituan de Allah di dunia ko? Ada tu salah satunya kini si Sambo. Ya. Inyo mengumpuan arato ndak ado lihenya. Tapi ndak mau Allah membiarkan sebenarnya Allah ibu tu agar dia kembali bertobat. Kalau pakaro bertobat bapak ibu, Allah kon ndak panciki mampu dan awak. Atandonyo, bacalah surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Kami pezina, bersegeralah bertobat. Kami korupsi, bersegeralah bertobat. Ya kan? Kami berjudi, segeralah bertobat. Kalau kamu bertobat, kemudian kamu isi hidupmu sesudah itu dengan amal saleh dan tidak kamu bikin lagi dosa yang sama, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Aku sediakan untukmu surga tempat tinggal. Jadi orang masuk surga itu bukan orang yang taat semenjak kecil.
Ya kan? Orang yang telah dapat ampunan walaupun dosanya besar, dapat ampunan, diubahnya, tidak dikerjakan lagi, diisi hidup ini sampai mati dengan amal saleh. Orang itu disamakan dengan orang yang taat, masuk surga. Nyalaporlah di Allah kawak sarugo tu salaweh langit jo bumi. Kita tidak akan bisa mengitari langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi? Kalau dibikin kendaraan secepat cahaya, berapa kecepatan cahaya ini? 3.300.000 kilometer per detik. Tak per jam nak? Pesawat membawa ke Makkah 900 kilo sejam. Ya kan? Kendaraan kalau dipadam lampu kau pak, kan kalam tu ada itu yang melihat kecepatannya menerangi ruangan itu tak tanggung capek. Kalau tak pakai iko ambo terangan tak jauh suara. Ainda ana membawa listrik baterai. Adi buat kendaraan secapek cahaya tu disuruh mengelilingi sarugo atau mengelilingi langit jo bumi, dia akan bisa menyelesaikan 30 miliar tahun. Adi buat kendaraan serupa itu 30 miliar tahun baru takalilingi sarugo denyo. Ko urang sopirnya le mungkin. Orang umur 56 saja, umur 58 tak percaya oleh denyo pensiunan orang. Nah, sudah pensiun tu sakit-sakit Sarawak lapang gaji nak sekadang dahulu SPJ nak dapat lah. Ya kan? Nah, kaum muslimin ala manuang-manuang sepulang kerajo wala keng-keng saruang. Ya kan? Atau itu-itu saya. Akhirnya sakit-sakit pun tak sakit gulo sakit gilo. Ya kan? Ha, itulah stroke saya. Sudah tu mati. Nak banyak awak jitu. Iya. Jadi ketika bekerja berhematlah. Ya. Aduh pegawai aku sampai pensiun pak, SK-nya di bank dek. Pensiun di bank dek. Karena nak putus jauh, juta. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Jadi kalau orang berakhlak baik, rasa takutnya kalah semakin dalam. Kemudian apa saja cobaan, dia tidak mengeluh. Kenapa? Orang takut ya Allah itu sabar. Sabarnya apa? Wallazina sabaru btigha'a wajihi rabbihim. Orang yang sabar mencari ridha Allah. Sabar itu kan orang yang mampu mengendalikan nafsu. Kalau orang tak sabar berarti nafsunya tidak terkendali. Maka nafsu itu ada namanya nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Orang yang sabar itu mutmainnah nafsunya. Orang ini diundang oleh Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fadukhuli fi ibadi. Wadukhuli jannati. Diundang masuk surga beserta orang-orang saleh. Dikumpulkan beserta nabi-nabi. Sabar sian yang kena ditiru ustaz. Kalau sabar dek penyakit, tiru Nabi Ayub. Berapa lamanya Nabi Ayub sakit? 70 tahun. Tidak ada doanya minta sehat. Coba bayangkan. Inyo anyo sabar teh curhat. Kasih ya ke Allah. Nabi Ayub itu termasuk Nabi kayo pak, pemurah. Iya kan?
Setan dengki kepadanya. Ayub kau tidak ada nanya pikir lah ya Allah. Nyo kayu. Kalau jatuh bansek, nyo kau pasti berubah pengenanya. Kecik Allah tidak, dia itu rasulku, kata Allah. Boleh ambo uji ya Allah, boleh. Dirusaklah ratunya di iblis dengan izin Allah. Kilang minyaknya tawakal. Ladonya di pianggang. Ya kan? Jaguang dimakan karo. Padi dimanci. Gudang harato tawaka. Tiok mengalih rugi tarui. Pai ampuk pulang aban. Tabaiye beli godok tinggal beli katan. Dia tonggalih balabo kiro pokok nanti makan. Jatuhlah Nabi Ayub itu menjadi orang yang paling miskin yang semula kaya. Tapi dia semakin taat. Iblis datang, Ayub, untuk Ayub kamu saji leje. Allah lah banci engkau, ratu engkau lah habis. Apa jawab Nabi Ayub, Pak? Alhamdulillah. Itulah orang yang kena musibah ndak innalillahnya baca orang. Tapi alhamdulillah. Ndak salahnya tu Pak Ustaz, ndak. Apa senang terjadi Allah ndak boleh diupil. Alhamdulillah. Nyulariin bini dia orang, alhamdulillah. Ya kan? Bab ini laki ya cik lai, alhamdulillah. Allah ndak boleh diupil. Tapi kalau ndak taluk membaca itu, baca se inna lillah. Tapi Nabi Ayub tu. Apa kata Nabi Ayub? Iblis, ketika ratu ambo banyak, tak bagi waktu ku untuk mengurus ratu je beribadat. Kini ratu lah habis, ambo beribadat saja lah. Banyak waktu beribadat. So, ketika ratu ada, tak pakai untuk mengurus ratu. Ngelang-ngelang saya beli. Lai urang betul-betul. Apa kecik Allah? Gagal ambo ya Allah. Tapi ambo ingin mencuba je lah. Rupa Nabi Ayub ku anaknya perusi rencak-rencak. Ya Allah, tolong matian anaknya tu ya Allah. Anaklah gadis-gadis tangguang tu. Ya kan? Nyo matian ya Allah anak Nabi Ayub tu salapan orang. Ya kan? Ndak adanya. Tiba oleh iblis oleh Ayub. Lah banyak bana berang Allah ke engkau ku macam. Aka tu Nabi Ayub, rupanya anak ko titipan Allah sampai umur segitu dititipkan Allah gambo. Jadi ambo ndak punyo, ambo hanya hak pakai. Nan hak punyo Allah. Kini anak ko dari Allah nyo titipkan kambo, umur sekian nyo ambil di Allah balik, dah ada urusan ambo. Alhamdulillah. Ikan aku minta japui sampai nyo balaki minta japui orang marah kata bayi ambo kecik Nabi Ayub. Akhirnya ini lebih mati dengan kehendak Allah. Tapi tidak mungkin sama suatu lu nak ada orang piaman lah. Tidak mungkin ada uang hilang, uang nyepui dah. Tidak goyang imam Nabi, iman Nabi Ayub. Ya kan? Sudah tu, ba'ah kata Allah. Ya gagal ambo. Ambo ingin mencuba sekali lah ya Allah. Mengak? Tolong sakiannya ya Allah. Sakiannya. Sakit Nabi Ayub ke jalan dia kata-kata saya tu beraya. Tu membusuk serupa gata kundu. Gata labu tu. Ya kan? Padi kalau kena kain. Sudah tu enggok langau. Langau batalu jadi belatuang. Jadi ulek. Habis badan tu boleh. Apa kata Nabi Ayub? Dengan kehendak engkau saya sakit ya Allah. Tapi engkau zat yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Saya tidak minta sehat ya Allah. Cuma mohon saya. Jangan hati dan lidah saya sampai dimakan ulat. Kalau lidah dan hati saya dimakan ulat. Bagaimana saya berzikir lagi ya Allah. Jadi hati dan lidahnya tidak dimakan diulat lah. Kini badan rancak, tubuh sehat, awak atletis, mata tarang. Ya kan? Tapi tidak zikir dah. Lagu kutam rendo.
Eh kan? Itu lagu. Asal pergi beralik, tak ada nak tak ke menyumbang lagu. Sancak suaranya. Tiba ni Ustazji disuruh orang main baca Quran, nyo dia batu. Itu banyak anu lambat. Melagu satu yang azan dah. Namun. Dah. Ibu, bapa, kalau merasa sakit tu, kemudian bini beliau berampik tiga minta cerai. Dah. Yo, kata Nabi Ayub. Udahlah sakit-sakit cuiku. Pencarian tak boleh. Carian salah kami dah. Alhamdulillah, kata Nabi Ayub. Sebenarnya carai ke carai ku andaknya takana dia ambo seorang. Tapi ambo ragu. Kece Allah bergetar aras kalau laki-laki tidak punya alasan untuk menceraikan istrinya. Kini kalian banana meminta. Bapantun Nabi Ayub go. Lain apa dia ibu-ibu pantun Nabi Ayub go. Batang tasanda ateh gunung urik taunjam kapitalo panuahlah bumi dirumpunnya. Ndak rago dareh kita julu kini lah jatuh di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Cuitu pantunnya ustaz kok jo bahasa Minang yo. Bahasa Arabnya ndak dapat di den. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, alhamdulillah cara ini tiga tri. Tapi Nabi Ayub mengecek dia, kalian kamu do-mudo bro. Kok nyampang sampai dah bersuami balik di rancak jo kacang bajunjuang. Teratur buahnya. Jadi dah. Lah. Sanang sana tapi tidak ada Nabi Ayub terus. Ada istri dia seorang nan setia namanya Rahmah. Itulah nama rawat. Batambah jo musibah lai. Nyo kaduan diorang karajo. Tak boleh tinggal di kampung. Takut penyakit menu. Menular. Dia siang ke gunung bersamaan lah. Alamu-alamu nak ada kari makan lah. Masuklah suami isteri nyoko kerajo di pabrik roti. Sekali gajian baru tahu orang. Di PHK lah bini nyoko. Tanpa pesangon. Akala merasa yang Nabi Ayub tu. Tiba bilih iblis. Ayub. Kukuh engkau lah diazab dunia di Allah. Untuk aja taat ke Allah. Apa kata Nabi Ayub? Semua yang terjadi dari saya kadarullah. Tapi penyebabnya engkau. Engkau nak merusak arato ambo. Engkau nak meminta ke Allah supaya ambo anak ambo mati mudo. Engkau nak meminta ke Allah supaya ambo sakit lamo. Engkau nan menyuruhan kawini ambo minta cara penyebabnya dia engkau lupa je. Lupa iblis kau. Saya ini rasul je. Tak ada rasul nan putu yaso je. Nan putu yaso tu kebanyakan pak. Ya kan pitilah abi tim sukses lah kanyang. Awak ndak terpilih itu banyak ele saudara. Sebabnya ndak rasul. Tapi kalau rasul tu imannya luar, engkau lupa ambo tu rasul. Sekarang Tuhan saya tanpa saya minta akan menyembuhkan saya. Keluar semata air dari tanah. Nyo minum de Nabi Ayub dengan nama Allah. Makin lama makin kadang semata air tu. Akhirnya Nabi Ayub mandi. Jatuh-jatuh seulek tadi. Ya kan? Tidak menjalang sebulan dobarasi tubuh beliau balik. Sama je ibu-ibu sudah pakai badak afon. Ya kan? Berasih kulit dia. Apa usaha lanjut balik? Lanjut lapih lah orang ke sawah ke ladang. Tugalihnya lanjut buka. Kadainya lah. Nyebuik lah nam baru. Tidak sampai setahun dah. Kayu lanjut balik. Nabi Ayub. Arupanya jandonya nanti go tadi. Tidak dapat gaji, tidak dapat ganti laki lah. Minta cerai je lah. Tidak dapat penggantinya lah. Apa yang bertiga-tiga kesenan? Dah, maafkan kami. Dah,
Sebenarnya ketika sudah sakit, kami rawat anda. Tapi kamilah kilaf dah. Maafkan kami. Tak dapat suami di kami. Terima kami balik dah. Alhamdulillah. Pada mencari rasul baru. Lombor rencah ikut. Lombor terima. Ikutlah tentu dia mau kulikeknya macam. Kalau apa tu ah? Ah kecik kau. Sakit dan kau si. Minta cara. Kinilah kayu dan kau minta balik. Cara serumpun batu kau dia buat. Pina biayu tidak. Tak tertiru di kami tu dah Pak Ustaz. Sesabar Nabi tu. Memang tak kata tiru dah apa. Barik menirunya. Tapi ada yang kau ditiru. Indak orang tu. Atau tanam-tanaman. Atau paku. Ya kan? Itulah hebatnya orang awak. Nanya makan tu paku. Tapi di orang Piaman namanya pakis. Mungkin di ape lah ibu dengar. Bahasa paku kok. Ya kan? Tapi kini langsung orang nan ka mengecek ini tu ada siko. Tak melalui ape tak. Adapun paku atau pakih. Termasuk suku bangsa rumpui. Indak saja di Minangkabau. Sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei, Darussalam, terkenal ketupik gulai paku. Paling lama dicampur jariang, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu je lama paku, cubalah ulang mangean. Turang pesisir dan sentiang. Nyocampur je lokan. Ya kan? Jadi sangat lama sayur paku tu. Tapi kecik ibu doktor, kecik apa doktor, paku kondak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubadak menganyang indak bervitamin. Jadi kalau awak sakit samure, rematik, saraf terjepit, jangan dilantaknya oleh paku. Lantak tu ndak kasar gitu rupak. Dari bahasa Inggris tu lance. Hanya tambah ada orang pesaman yo tak. Alan tak jadi. Tapi walaupun paku tu ndak bervitamin, ada nang kada ditiru. Apa? Kesabarannya. Kegigihannya melawan segala musibah. Orang Piaman menyebut struggle for life. Yakin gigih percaya diri. Kacang panjang, kacang kedele, kacang bonci, kacang tanah. Tu suburnya di atas tanah hitam. Dia gelo pupuk tu. Di siang. Tapi kalau paku ndak. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah merah jadi juo. Di salik batu inyo hidup, di puncak kerumbut, kerambi tumbuh subur. Laikan amu di atas atuk rumah bagonjong ijut. Paku tu tetap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari sorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, caliklah perjuangannya. Walau dialang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu, deulah angkuh kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatang kane sabi, pagi cako dilanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi bisut tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulau. Paneh bataun dak kabaa, diparun nalun kabih, antah ko urek nan tacabui, salagi rumpun dak binaso, nan paku bapantang mati. Kok sasabah tu pejabat pak anda ke korupsinya? Tapi nyo ndak sabar 5 tahun kini ko aja. Habis sok ko ndak terpilih lai aja. Hanyo tutuh nan tak punyo inyo samo jo orang buto menjadi rumpui. Ya kan? Masuk rajui sadonyo. Ya kan? Hati ndak sabar. Aco ibu ulang balik apa tadi? Cerita klasik paku tadi. Baco sejak dari pangka tadi. Nak bisa tak? Itu kan tak Nabi tu dah. Dan tidak manusia.
Kalau sesabar itu kita berumah tangga, apapun angin yang menimpa, mencoba kita hidup bersuami istri, ya kan? Istri akan sabar, suami akan sabar. Dia udah akan mau je dapat kerajo. 30 ribu dapat piti selain dari beli minyaknya dia. Kita balik senasi uduk ya, ndak waan udah. Walaupun pagi makan sore tiada, baju satu kering di badan. Asalkan abang setia kepada saya rela hidup seperti ini. Itulah istri yang sabar. Suaminya akan tenang itu. Deda pabilo kita ke kayu calik lah orang lah membuat rumah rancak bau toba. Baru, udah 30 ribu dapat piti sehari. Baju saya nak kau tukar, kau dah bau nak bau kambing je. Alah luku suami tadi dia pergi lo cukurnya. Ya kan? Jadi ibu-ibu tenangkanlah hati suami. Di zaman Rasulullah ada perempuan sudah dijamin masuk surga dia. Ini kecil kan anaknya dia Nabi, ke ibu Fatimah. Ya kan? Kawan yang kau tu masuk surga macam. Tahiran Fatimah. Untuk itu berkunjunglah ke rumah kawannya. Lagi di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar gembira je kawan. Kecik ayah ambo Rasulullah, engkau itu nanti penduduk surga. Alhamdulillah. Nan kambo tanyuan, apa amal engkau nan istimewa? Nah, ada biasa-biasa saya amal ambonya. Cuma ada cie je. Setiap kamu masak, ambo kece angka suami ambo dulu, dah nang kalama hari kini dia dah ada. Acu itu nyo ke suaminya. Nang kalama tu ndak nan maha balinya dah. Ti kan? Nan sesuai jeli dah semela do tanak je telo puyuh, itu se sambaje. Kadang tirang. Semela do bawo je taruang, sanang je tirang. Ya kan? Kemudian nyolinyak selah do jo cobek tu ah anyo ge bawang mata anyo ge asam ka kape lama makan. Jadi yang enak itu bukan yang mahal. Ibu-ibu lah ya do sebetu tiok kama masak batanyo ka udah dulu asam banang kalama dah le do. Ibu Fatimah ko katurun dari rumah tu dia teh meja makan nampak dinyo cabui cambui kursi vendi gua. Kuntu ah cambui gua kawan. Jadi suami yang bawa kau bawa nian makan taruh yang bawa calik suoknya turun naik. Beko sudah makan yang bawa tanya. Lai lama sambada. Kalau indak cambui lah yang bawa cambui gua. Akawanya ni ibu-ibu di baso di kampung yang bawa situ. Makan selah anak-anak do tu barah udah magi pitinya je. Ini kan memilih lah sambal kaya. Ya kan? Sudah tidak hormat ke suami bado? Bado solo lah. Ya kan? Jadi kaum muslimin para jemaah untuk mempertahankan rumah tangga bahagia itu masing-masing kita harus sabar. Bagaimanapun kadarullah yang ditakdirkannya untuk kita. Sudah tu kalau ingin dapat reda Allah lah, balehlah nan buruk jo nan baik. Iko ko memang barek ko. Nabi nang kebisa tunjuk ustaz, orang biasa bisa kalau mau. Ado Nabi Yusuf, tu beliau anak angke dek perdana menteri Mesir. Diambil dulu ketika umur sawaleh. Istri perdana Mesir ko rancak namanya Zulaika. Umurnya 5 balik 4 tahun tuanya dari Yusuf. Kita jadikan anakku anak angke yo dia awak ndak beranak yo dah. Ketika Nabi Yusuf kala umur 20, ibu tu umur berapa? 25. Perdana menteri itu ndak gagah nak. Yusuf ko gagah baru ubah sayangnya. Ndak sayang ke anak le doh, sayang ke laki-laki. Kalau kita bayang ni bu, ketika ibu gadis tu ba'a sayang ke laki-laki yang ketujuh dawak tu. Ya kan?
Dia buat tekan nak sampai gini. Terajam. Kejadian itu Ustaz, bacalah Quran surah Yusuf. Kalau cerita Nabi Yusuf tidak sulit mencari dalam Quran. Nyuci surah saja. Surah yo. Kalau cerita Nabi Musa ada dalam sekalian surah, bah carilah. Ya kan? Tapi cerita Nabi Yusuf khusus di dalam surah Yusuf. Bagaimana ibu tadi menyatakan cintanya kepada Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ibu tu dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf apa Ustaz? Yusuf ku malaikat atau orang? Orang. Ibu angkeknya kau sama nak rancak lo, tidak ada orang di pesaman kau serancak itu dah. Ha. Akan hati kayaknya. Wahamma biha. Itu cerita Al-Quran. Yusuf juga dalam cintanya kepada Zulaikha. Tapi terjadikah perzinaan? Tidak. Kerana Yusuf ku diingin di Allah. Laula ra'a burhana. Sekiranya Yusuf tidak melihat kebesaran Allah, terlanjurlah dia berzina. Ya kan? Kalau cara dia awak orang Minang eh, sui. Wa angka jadi nabi atau ka jadi kucing ye. Adalah. Dia awak kamu tukai nama kau. Ya kan? Di pesaman kau pernah Yusuf jadi bupati nak? Kau jadi nabi yang atau kau jadi kucing ye je. Di kucing ye kau tak elok perangai pun. Ha. Mundur Yusuf. Nyo mengecek ke ibu Zulaikha kau bu. Ba perasaan ibu ke Yusuf. Yusuf itu lo ke ibu. Tapi kerajo kau salah bu. Ibu bersuami nikah jo anak angkek boleh kalau suami ibu lah meninggal. Ndak dilarang nikah jo anak angkek jo mandai angkek. Lagi-lagi kita sama cinta piko kerajo salah. Sabar sela ibu dulu, mundurlah ibu, ambo mundurlah je. Nyo bae ba pantun dek Nabi Yusuf. Luruhlah jalan payo kumbuh timbangan di Tanjung Pati. Kok lai hati sama sungguh kariang lautan kita nanti. Pabilo lawi ke kariang gosuh tiok hari bertambah gadang ombak. Wa ampan dia malah kiring kan dah ada dong. Kesempatan dia awak go ke Cik Zulaikha. Zulaikha dikuasai setan. Kok Yusuf nak kini tu ah? Nyosan dua boleh abu ikan. Yusuf, kau mencari galagat dan tak baik, lelah harinya ke pintu. Nyoka aja dek Zulaikha. Dapik bajunya di belakang. Sadang memacik baju, tu tiba suaminya. Lepas suami kau lah datak je hatinya, bu. Tapi hatinya lapang. Hei, mah bekerja-kerja mana kalian ke pintu? Meledak kompor je. Ya nyo kompor Zulaikha kau nak meledak. Adik niatnya tak kesampaian timbul dendamnya. Apa balasan nan kau dagian ke anak angke awak nan jai? Selama udah payah yang bonyo gaduh saja. Kalau ndak pulang udah tadilah nyo perkosa ambo. Masuk ke penjaronya dah. Rupa ada anak ketik dalam buayan mengecek anak ke? Tuanku Rajo, Tuanku Menteri, jangan percaya dulu. Ambo mencaliak mana akan jadi yang kerja. Tu tak kajui Rajo kau nak ketik dalam buayan mengecek. Ah katanya. Ingkana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau baju Yusuf robek di dada, dia yang salah. Laporan istri tuan benar. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, tapi kalau baju Yusuf cabik di belakang, fa kazabat, istri tuan nan pembohong, wa huwa minas sadiqin, Yusuf yang benar.
Dek menteri itulah nampak sejak tadi baju Yusuf cabik. Di belakang. Agatonyo ke bininya. Wastaghfiri li zambiki. Cepatlah minta ampun adinda kepada Tuhan. Innaki kunti minal khati'in. Engkau termasuk orang yang bersalah. Mendengar istrinya disalahkan dek menteri ko, Yusuf menunjuk, "Pak, indak ibu senang salah do, Pak. Ambo salah. Kalau ndak ambo layani cinta ibu ko tu ndak jadinya do." Iya kan? Tapi ambo kan hati lo ke istri ya, Pak. Ko laki love ambo. Supaya aman masuk jalan ambo ke penjara, Pak. Sebab apa acok luar dinas ke luar daerah. Ko ndak pai lo, Pak, tu ndak ada SPJ do. Pegawai negeri kan itu nanyaruk anak banyak tu. Ya kan? Nah. Kato rajo kau kita tutui rasio kau yo ibu anua malua. Tapakai menutui rasio kau supaya orang lain jan tahu. Kironyo mandeh anak ketek nak mengecek tadi mandanga di balik pintu. Orang perusi kau kalau ada cerita nang ganji kan dak ndak sampai hatinya ndak menyampaikan ke kawannya. Nah. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Ah, kak, itu kejadian kini ya. Lain dengar kak. Nah itunya sampai lo kena lain. Oh lah jadi. Rahasia orang banyak. Malu Zulika ko. Nyo kecil ke suaminya. Tangkuk orang nam pengunjang nam bawa ko dah. Ndak rancak kekerasan kita lakukan. Kita balik nan elok. Nam buruk ko jangan nan elok dia. Baca ronyo dah undang ibu-ibu nama pengunjang linda tu pulang berapa orangnya ada 8 balai orang dah ha. Undang pulang buat makanan nan lah amat Bali dan dia bertokok di muka hotel rumah ya kan kiranya makanan kau iya lama tapi pak padeh. Ah kata ibu-ibu nak lepas balik orang. Ibu-ibu gua sudah mempagunjangan orang. Dia undang orang makan ke sini. Dia tak bau tak ada pai lo ke sini. Dek padeh ada buah-buahan bu. Ada ke Cik Zulika. Nyuagi cik seorang buah-buahan. Nyuagi pisau. Min hunna sikin. Setiap ibu-ibu itu satu buah-buahan. Satu pisau. Sadang asik mengubah buah-buahan tu. Yusuf dijepit ke penjara. Disuruh berpakaian rancak. Disuruhnya melintih ke muka ibu-ibu tu. Falamma ra'ainahu. Saya ulang. Ini Al-Quran, Pak. Bukan cerita orang-orang. Tatkala mata mereka melihat Yusuf. Akbarnahu. Gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Yusuf tu gagah terpesona ibu-ibu tu akibatnya waqatna aydiyahunna tanpa disadari tanpa terasa sakit jari mereka mereka potong ndak buah-buahan nya itu ja ya kan mengecek je leh mahaza basharan yo manusia segagah ko illa malakum karim ko malaikat ko manda urang wadja. Akhirnya putus jarinya ke bawah bahasa Arabnya qatta wa qatta'na ba mangko wa qatta'na sadonyo ndak donal laki-laki padusi wa qatta'na memotong mereka perempuan itu jari mereka jatuh abara gagah Yusuf itu. Nah, kini kan ada apa nampak main tenis. Kan ada Sarawak apa singkik. Atau Sarawak kotok. Bahasa Arab tu. Tanya lah je ustaz kuat. Sarawak kotok. Hurufnya kaf, ta, ain. Tapi dorang awak je tukar je. Oh. Kotok. Tak kotok tu. Kotok. Lah Azulika mengecek lah bu ibu alun sampai 10 minit malik Yusuf
Tak tahu ibu jari ibu lah putih dah. Celialah jari ibu je. Baru terkejut. Darahlah main lia sejuru jari putih seruih. Kok seorang tak baru? Kalau pambalehnya. Abara gagah Yusuf tu. Ya kan? Bu, jangan sembarang mengecek senang ketiba nak. Mengecek siang celik-celik, mengecek malam agak-agak. Jangan ditambah-tambah bumbunya. Kalau bakal nanti yang boyo kainya. Tapi ambo ndak betapuk sebelah tangan lo bu, lai betu lagi cik. Cuma Yusuf ko imannya dek tinggi je. Akhirnya ibu-ibu banyak tu minta maaf. Bisa ndak? Orang biasa membalih nam buruk je nam baik. Bisa kalau ambo. Jadi kalau ingin dapat reda Allah, aman di dunia, aman di akhirat, jangan pendandam ke orang. Lek kena mau nyambik leki awak. Ambo kan kebetulan laki-laki wah. Kalau padusi lah ambo bua, nyambik dia orang suami ambo. Ambo bersyukur. Bab itu, nang biasa awak senyo pelosoh seorang kini lah do nang jenenge. Iya kan? Ini baru. Iya kan? Kena mana? Wak? Ndak awak seorang tu memasak aninya oleh do, mencuci kain. Ado bininya cek lai. Ya kan? Jadi balehlah nan buruk jo nan. Baik, kalau mampu awak baitu ba. Ulaika lahum uqbadar. Mereka itulah yang dapat tempat yang baik di sisi Allah. Di dunia inyo aman, di akhirat masuk seru. Masuk surga. Maaf ibu-ibu, bapak-bapak, ananda ambo tadi mengecekan pukul 5 kula lewat lo seperempek. Mudah-mudahan pertemuan kita subuh jokini, kalau ada bapak ibu tadi nan kelapangan kepauh anak kita jo masyarakat dan orang nak mewakafkan tanah, kita membangun pesantren Bahrul Quran. Iya kan? Untuk itu diharapkan kita semua, katanya tadi belum ada pesantren di Pasaman Lubuk Sekapiang kok. Kini ada, ya kan? Dan biayanya tidak mahal, 2,5 miliar. Itu piti negeri cari, ya kan? Mudah-mudahan ibu-ibu ikut berpartisipasi, karena anak cucu kita nanti menjadi ahlil Qur, ahlul Quran, santri yang baca Quran. Kalau ada di antara anak cucu kita itu yang anak atau cucu kita, nanti ibu dan ayahnya akan dipasangkan mahkota emas oleh Allah di dalam surga. Untuk itu, mana lai rezeki diagi Allah, bagi-bagilah untuk pesantren awak. Amin. Kalau ada yang salah, Bu, itu dari ambo. Ka Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau salah ke ibu jawab, ambo minta maaf. Lede ge maaf ambo tuang. Ambo tutuik lo lah jawab pantunnya. Sebab Ristawardi itu ciri-cirinya. Di malata jalan kagugu dake pasa padang luar. Sungai tanang je bukit tinggi tasabui ayenyo janih. Di macako pintu ka masuk sinan lo ibu ke keluar. Lah hamba lapih jua ti nan suku nan suci je muko nan nya ni. Apa ilalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.